Habis ini kita nonton ayam Indogigante ya, ayam terbesar di dunia untuk ayam Indogigante itu kawan-kawan. Ini cana pulkra ya, mantap cakep ini. Cantik cananya. Besar ini kawan-kawan, warnanya kuning. Males-malesan ini. Ini sama ini Auranti ini. Kita lihat lebih dekat. Mantap ya. Nah, kita langsung cek bentuk makannya. Yang diternak di sini, ini ada Asalback Parrot Longtail kawan-kawan. Ini Tina Asalback Parrot Back Longtail ya. Nih, cakep banget ini. Nah, ini beternak di Desa Wisata Kedung. Peternakan ayam asal, ayam samu, terus ayam cemani terutama ya. Nah, ini ayam asal parrot back longtail itu ukurannya jumbo, size-nya besar kawan-kawan. Ayamnya paruhnya tebel ya. Pendek paruhnya tebel ya. Nih ayamnya. Ini keren banget nanti. Bagi kawan-kawan yang minat nanti bisa main ke Desa Wisata Kedung di Kramakuan, nanti misalnya mau sharing atau penelitian tentang ayam-ayam, perawatan ayam, atau mau program KKN bisa nanti kawan-kawan ya. Nah, kita lihat ayam-ayam lainnya. Nah, ini asal Parrotback, terus ada ayam Indogigante, ada ayam samo mini, ayam samo dengan ukuran kecil ini. Nah, ini ayam samo mini ini kawan-kawan ya. Jadi ayam samu itu tidak hanya besar ya, ada juga ayam samu yang mini atau kecil. Kita lihat lagi yuk. Nah, kita ayam asel. Wah, ini ayam aselnya ini, wah besar ini kawan-kawan, ayam asel parutnya. Nah, ini jantannya ini betina. Nah, ini ayam aselnya, wah ini udah Mbah Kakung ini ya. Mantap jiwa nih. Ini ayam asal Parrotback Longtail yang ada di Desa Wisata Kedung ya. Wah, ini ada ayam samo remaja, ayam Indogigante ya. Kita lihat nanti ada apa lagi. Ini ayam cemani, ayam samo. Oh, ini ada ayam cemani, cemani ayam. Ini ayam cemaninya ya. Kita lihat indionya karena di Desa Wisata ini, di peternak Terah Makukuhan ya, ini sangat banyak sekali ayam-ayamnya kawan-kawan ya. Ini, nah, kita lihat nih Indogigantenya ya, jumbo banget. Kita lihat yuk. Nah, ini, wah, ini ayam Indogigante ini, wah. Wah, ini ayam Indogigantenya ini. Wah, besar banget. Nih. Wah. Itu, wah, sekambing tingginya. Wah, mantap. Wah, ini yang ini. Ayam apa ini? Ayam pluker ini. Ada ini. Mudah-mudahan diumbar. Nah, ini. Ini, wah, besar banget ini kawan-kawan. Mantap jiwa ya. Ini lo tinggi banget ini. Wah. Nah, ini ayam Indogigantenya seperti ini kawan-kawan di peternakan Terah Makukuhan ya. Terus itu betinanya diumbar. Oh, itu ada jantan lagi. Mantap jiwa. Ada jantan muda. Wah, itu diumbar betinanya, ada asel, indio ya.
cakep ini. Oh itu ada hasil madras. Wah, kita yuk kasih makan indionya yuk. Sini sini sini. Nah ini. Wah, jumbo ayamnya kawan-kawan. Itu betinanya ada di sana ya. Nah ini. Wah itu. Waduh tinggi banget. Nah, itu ayam indio gigantenya. Mantap jiwa ya. Terus ini betinanya kawan-kawan. Wah ini betina indio giganten. Nah di peternakan Trahmakukuan memang pelihara ayam ras-ras besar ya, ayam indio giganten, terutama kalau yang di depan ini hasil madras ya. Kalau yang muda-muda ini plaker ya, ini plaker-plaker muda diumbar tidak masalah. Nah ini indio gigantennya. Kita lihat ada indio giganten lagi di sana yuk. Kita lihat yuk. No, itu. Wah besarnya ya. No. Istimewa itu. Mantap. Kita lihat yang di sana yuk. Ini lagi makan indio gigantennya ya. Nah ini ayam indio gigantennya. Itu ada juga ayam indio gigante yang diumbar. Nah ini, itu jalan ke sana. Wah itu saking kepanjangan kakinya kawan-kawan. Kita lihat di mana saja ayam indio gigantennya ya diumbar ya. Wah itu ada itu diumbar di sana itu ayam indio gigante. Kita lihat ya. Nah kalau di Trahmakukuhan untuk betina-betina memang diumbar seperti ini kawan-kawan ya, ayam indio gigantennya. Nah ini ayam indio gigante juga, ini besar kawan-kawan. Nah itu saking kepanjangan kakinya jadi jalannya gitu. Ini ayam indio gigante, ini indio gigante semua ini. Ini betina-betinanya diumbar, itu jantan usia 5 bulan. Usia 5 bulan aja panjang dan sebesar itu kawan-kawan. Mantap ya. Nah ini ayamnya ngeri, besar-besar ya, ayam indio gigante. Nah kita lebih dekat ini. Gak mau ditemui. Nah ini ayam indionya. Nah ini lagi kipu-kipu ya. Jadi nanti silahkan bagi kawan-kawan yang minat ingin membeli ayam indio gigante, bisa main ke peternakan Trahmakukuhan, ada di desa wisata Kepung ya. Ini ayam indio ini. Ayam indio. Nah, tuh. Ini pacuknya ini. Wah, besar-besar kawan-kawan. Ini kita kasih makan yuk. Nah, ini. Nah, ini tinggi. Ini betina-betina indio ini. Ayam besar ya. Kita lihat yang lain. Mantap. Istimewa. Ini pejantannya indio gigante pure ini. Wah memang besar kawan-kawan, besar dan tinggi ayamnya. Nah ya, kita coba taruh di atas ini ya. Nih ayamnya besar tinggi kawan-kawan. Nih. Panjang kakinya. Wah.
karena yang di dalam lebih tinggi tanahnya ya. Tapi kalau besar masih besar indionya. Nah, coba kita lihat yang muda ya. Tuh. Yang muda-muda tadi nih. Nah, ini jantannya. Aduh. Enggak mau di-review. Nih. Betina-betinanya. Wah. Istimewa ini ayam induk gigante ya. Nanti silakan yang minat ingin membeli anakan ayam induk gigante bisa main ke desa wisata Kedu ya kawan-kawan. Cakep-cakep ayamnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.